Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi yang sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Pertama, kita awali dengan seseorang yang sudah lama tak muncul, akhirnya muncul kembali. Di mana di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk Brata Kartasa Semida 2 jam yang lalu. Ayu Ting Ting mengucapkan happy birthday untuk Bang Brata Kartasa Semida yang hari ini berulang tahun. Tak membutuhkan waktu lama, Brata Kartasa Semida pun langsung menjawab nih ucapan yang diberikan oleh Neng Ayu. Dan melihat perjalanan dari awal, Ayu memang dulunya sangat dekat nih dengan Brata Kartasa Semida. Bahkan mereka pernah jalan-jalan ke Eropa bareng bersama dengan tim dokter dari Dermapro Jakarta. Dan sosok Brata Kartasa Semida pun digadang-gadang nih pemirsa pernah menyukai dan pernah mengagumi Ayu Ting Ting beberapa kali sendiri dan juga berstatus belum punya jodoh nih. Brata Kartasa Semida belum mampu mengungkapkan isi hatinya, namun beberapa kali mengunggah status dan menyindir mengenai cintanya akan berlabuh di Ayu Ting Ting. Namun hingga hari ini Brata Kartasa Semida belum sempat nih mengungkapkan perasaannya untuk Neng Ayu. Namun beberapa unggahan membuktikan bahwa Brata Kartasa Semida mempunyai hati terhadap Ayu Ting Ting. Inilah ucapan yang diberikan oleh Ayu untuk Kang Brata yang hari ini berulang tahun. Dan langsung dijawab nih dengan ucapan manis juga dari Bang Brata, tentunya untuk Neng Ayu yang memang super duper cantik. Jawab Brata kata Semida bikin news nih ya. Ayu Ting Ting thanks ya, my forever VVIP artist still sana, your bodyguard siap bawa koper Yakult pokoknya. Begitu tulis Brata di akun Instagram pribadinya yang pastinya merasa sangat bahagia nih dinotik oleh Ayu dan diucapkan selamat ulang tahun hari ini. Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Brata, semoga panjang umur, murah rezeki, pastinya tambah ganteng dan lancar segalanya. Dan pastinya semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang pastinya sesuai harapan hati dan bisa bertemu lagi di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah untuk Ayu Ting Ting yang selalu disayangi oleh semua orang. Meninggalkan berita Brata dan juga Ayu Ting Ting, di sini ada status terbaru yang Mom Ayu Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya hari ini, di mana Mom Ayu Ting sedang menunggu Ayu bersama dengan keluarga besar dari Mas Dana. Semuanya berkumpul untuk menyaksikan Ayu Ting Ting yang sedang off air hari ini. Kompak banget ya keluarga Ayu dan juga keluarga calon besan, semuanya menunggu pemirsa, menunggu Ayu naik panggung dan memberikan semangatnya yang sangat luar biasa. Inilah potret cantik Ayu Ting Ting saat ditemani oleh sang adik dari Dana dan juga ibu serta anak semata wayangnya. Mereka mengantar Ayu Ting Ting yang memang hari ini sedang off air di salah satu hotel di Jakarta. Dari ilover.eu menyalate sukses off airnya, sapok ikis cute bener, masya Allah tulis I love. Kemudian juga ada penampilan Ayu Ting Ting terbaru nih pemirsa dari Bank BTN dan juga BUMN. Ayu Ting Ting akan hadir bersama dengan artis-artis papan atas ibu kota, di mana salah satunya ada Armada, Gigi dan juga Ari Lasso, serta
juga baru lainnya dari artis-artis yang memang sudah disiapkan oleh Bang BTN. Penampilan artis BTN Trend 2024 nih pemirsa, tepatnya karena hidup gak cuma tentang hari ini. Bahagia bersama dengan Neng Ayu dan juga bisa menabung pastinya di BTN. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, BTN Jakarta International Marathon. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan Neng Ayu bersama dengan Ari Lasso, Armada dan juga Gigi serta artis ibu kota yang lainnya. Dan inilah penampilan Ayu Ting hari ini yang sedang off air bersama dengan artis-artis yang lainnya. Hari ini Ayu Ting sedang di make up nih oleh Ramaze dan juga hair stylistnya yaitu Krisna Fahrezi. Inilah penampilan Ayu Ting saat rambutnya di makeover pemirsa. Seperti apa penampilan cetarnya hari ini yang Ayu lakukan untuk membahagiakan para fansnya. Walaupun masih dalam keadaan yang kurang fit, tapi Ayu selalu memberikan senyuman nih, karena kemarin Ayu dikabarkan sedang sakit dan hari ini sudah bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan inilah tim Ayu yang sangat kece pemirsa. Sebelumnya juga di sini ada Neng Ayu nih siap dihidangkan dari salah satu sahabat. Wah, kata-katanya siap dihidangkan, emangnya makanan nih ya. Ini dia penampilan Ayu Ting Ting terbaru setelah sakit beberapa hari di rumah dan bisa bersama lagi dengan tim Lapor Pak, ada Kiki dan juga Hesti serta Wendy Cagur dan juga ada kakak-kakaknya yang lain. Sehat untuk Ayu. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini ya di salah satu mall yang ada di Jakarta pemirsa. Ini sedang cek Sony ya. Sehat deh untuk Neng Ayu yang memang luar biasa cantik, ramah dan pastinya selalu sayang dengan keluarga. Oke sahabat, jangan di skip ya karena di sini masih banyak lagi informasi yang pastinya Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at me sometimes now.